Bertempat di kawasan Jalan Dago, Kota Bandung, puluhan kelompok warga lingkung Bakti Siliwangi meminta warga masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan dan menyatakan perang terhadap sampah. Warga yang tengah melintas diminta untuk membubuhkan tanda tangan dan cap telapak tangan 5 jari sebagai janji akan membuat Bandung bersih dari sampah. Warga pun mengapresiasi tindakan yang dilakukan lingkung Bakti Siliwangi, karena selama ini warga masyarakat kerap acuh tak acuh terhadap kebersihan lingkungan, utamanya dari sampah. Tak hanya pada warga, kelompok ini menantang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel untuk mau menandatangani dan cap 5 jari sebagai bukti janji perwujudan Bandung bebas sampah. Namun janji tersebut ada resikonya, jika melanggar maka akan mendatangkan penyakit. Karena itu kami membuat satu pergerakan untuk mengajak masyarakat membuat komitmen. Komitmen ini adalah dalam rangka mengajak mereka memastikan dirinya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Di sini ada janji masyarakat. Janji masyarakat ini isinya adalah mereka berjanji bahwa mereka tidak akan buang sampah sembarangan. Apabila membuang sampah sembarangan, maka mereka siap untuk bisul dina bujur. Sampah adalah salah satu penyebab terjadinya bencana banjir, sehingga perlu tindakan dan kesadaran dari warga masyarakat untuk senantiasa membuang sampah pada tempatnya dan menerapkan perilaku peduli pada lingkungan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.